Jadi gini, kemarin-kemarin gitu ada temen gue yang ngechat gitu ya, di DM nanyain, "Bah, ajarin bah ini tutor ini Helotot." Dan seinget gue, kalau misalnya gue lihat-lihat di beranda, Helotot itu kan banyak yang bilang era Hokagian gitu, dan baginya tuh lagi gede-gede, lagi kecil-kecil. Tapi kalau gue yang pakai sih, kayaknya sih ya enggak sih, enggak terlalu gacha. Mau di hyperin maupun di fighter tuh enggak. Ya karena pasifnya terjemah ini dan gameplaynya juga ya pasti beda dari yang lain gitu. Beda dari itu gue bakal ini, makanya itu gue bikin video ini nih, video tutorial alias bisa dibilang video gaji juga nih. Cara memakai Leomord gitu nih yang bener gitu, gak terlalu bener juga sih, gue bukan top global gitu ya kan. Tapi gue bakal ya ngasih sedikit gambaran ke kalian gitu, atau tips gitu gimana cara pakai Leomor gitu, Leomor hyper gitu ya, untuk kali ini. Kalau hype, kalau Leomor fighter nanti saja kalau misalnya kalian suka gitu, bakal gue kasih tahu bagaimana cara pakai Leomor fighter gitu untuk bisa menang lawan offlaner offlaner galak maupun yang normal ya. Dan ya ini buildnya gitu, ada untuk hyper sama untuk fighter. Kalau masa sepatu boleh kalian rubah gitu, kayak ke sepatu armor, sepatu attack speed maupun sepatu magicers gitu, itu tergantung kondisi ya. Jatuhnya di mana? Gandeng. Situ aman lah ya. Apa lagi yang ngechat gue lagi di record? Mati. Kita ambil dulu anak Belerik. Oke, tip penyawalan lagi. Ah, gak dapet. Aku seharusnya ditinggal. Bunuh ini. Masih ada buffnya. Berarti gue udah pake ke ngajar aja dulu. Orang early game gak ampet-ampet amat di game ya. Aduh, balik pulang. Gak dapet apa-apa, ini pulang. Nafsu nih, nafsu nih, kecil Willy. Paman. Nah, dan semuanya jungle sama-sama aja. Gak ada yang level 3 gitu ya. Sama-sama build yang lain. Build itu tuh ada dua ya. Cuman gue lebih suka build yang ini sih. Nah, gue liat ini. Build yang ini. Awalan jungle tuh makin tipis darah minion jungle hero makin tipis ini damage. Makanya kadang enaknya di komboinnya sama apa ya, pake LOD gitu kan. Gak pikir full boleh-boleh aja, soalnya pasti crit kawan. Kabur udah, dan sekarang kabur dulu gue. Gak ada buat virus sih, ini agak ekstrem di sini. Mundur aja dulu buat cepat tipis, gak usah lanjut tarto, kita main aman aja. Sekarang yang mau tero early game nya ampun kan. Tunggu saya. Gas. Nada dapat adalah. Darahnya ada yang tinggi. Oh ada. Tidak berani maju dia. Gak, juga berani maju doi. Eh salah minion lagi.
Terus ya nanti serapnya XP nya ya yang diambil minion. Imagine gak? Enggak gitu aja. Kan imagine gue nih, imagine. Jadi kan dua orang itu aman gitu kalau gue diem di situ. Cuman ya kalau temen karat gitu, entah itu offline, support. Terus kita sebagai hyper ya cuman kayak datang doang, musuhnya bubar gue. Terus kapan mereka berempat gitu ya, nganggapnya oh, ini ada apa tuh, ada backup gitu. Padahal nggak ada, cuman aku nakutin doang. Gertak aja, kalau gue sebut metode gertak doang. Aduh, anak pelir udah diam. Tuh, inilah yang nggak suka. Kalau musuhnya hypernya Jensen atau apa lain, penuh terus. Tuh, mati konyol nih. Dah, udah itu mati tuh. Soalnya aja dulu. Ini masih belum menit kelima. Nah, sekarang gue baru ikutan. Oh, ini udah habis. Bantai aja dulu. Jadi bentar, lagi loh. Dapet. Nah, ini cincinnya udah balik ya. Nah, udah menit kelima nih, enak. Rom ini paling enak nih buat hyper. Kenapa? Udah bisa clear minion. Awalnya nggak bisa clear minion nih. Tidak belum jadi. Ultin. Oh. Otaknya masih nggak sabar. Ah, nggak dimajuin. Gue pengen majuin sebenarnya. Bisa itu mati. Ada. Mending gue amanin tower mid. Tower mid gak boleh bocor. Masuk bocor sini tuh bolong. Oh, jadi ini nggak offset ya? Dari mimpi buruk yang bernama kehidupan. Nggak dipus. Gue ketahuan di mid pada ke bawah. Gue nggak liat mid, banyak lupa. Virus tuh nih bawah semua. Gue keduga. Anjir, meskipun gue batalin tetap aja mati. Tuh ada ini. Kekurangan gua support untuk kali ini gimana ya? Gak bareng gitu. Udah itu doang. Ini kalau bareng-bareng gua sama Rafael ini terus-terus ini enak kan. Bareng larinya cepet terus gitu. Terus Rafael ini dulu. Cuman di sini konsisten. Ya elah, Thomas juga kalah. Thomas kalah menjolong. Wah, enggak ada backup nih. Ya, ya, enggak. Enggak. Salah, pantatnya belum ulti. Mati nih. Maniac. Dapet. Tapi bawah terlalu jauh, ini kita push aja dah. Di sini ada William. Oke, ayo perlihat satu gini. Ini tuh semakin tinggi saya enak. Gak bisa, cuma satu minion. Kalau tiga minion gue majuin tuh. Bahkan di tier sekalipun musuhnya ada stun, bodoh amat. Gue masih bisa dimajuin. Kalian kayak gini bisa betul-betul flicker atau lo keluar itu masih belum mati ya, otomatis bisa ngelor nih. Belum dapat momen, belum dapat.
Monster. Mati satu lagi nih gue ngeluh. Mati satu lagi. Udah semua turtle. Eh turtle ya? Ah, anjir belum lah. Gila lah. Dekatin pun udah mati sih. Sekedar aman-aman aja. Aku seharusnya nah sini ditinggal. Ntar pakai dulu deh. Turret satu lagi. Kecil tuh. Enggak jadi maju nih. Balik. Sahan. Kita dimajuin sampai aja dulu. Ini seharusnya bisa ini. Cepat mungkin bisa. Aku seharusnya enggak ada. Ditinggal. Enggak ada buat regen. Entar gua ambil buff dulu. Buff biru yang paling penting. Cooldown yang itu. Itu masih 35. Soalnya sekarang maksimum cooldown sih 45. Nah, sepatunya ini aja. Biar larinya tambah cepat. Seharusnya. Soalnya ini ada magi sama. Magi satunya ini agak hit. Mantap. Thomasnya majuin tapi oh, mati. Gue dapet aset ya. Tandang. Tegirannya nih. Gue ceplik. Oh bener kan? Gue juga mau selamat. Kayak ini blunder. Ini mati nih. 3 orang. Cuma mati. Maniaknya bisa lagi sebenarnya. Gak usah lah. Nah pada gue pohonnya gak lucu juga. Kita aja dulu. Karena gila gak bakal sama agak lagi. Oh enggak ngelot. Si. Kita ngelot. Gue dapetin buff ini langsung ngelot nih. Ah, diambil. Thank you. Attack the Lord. Okay. We're ahead in gold. Tuh belum jadi. Lalu aja langsung. Yang gila tiring. Jadi aman jadi aku gitu. Launch attack. Anjir gila nih mampus. Janggal magin. Bakal ada 2 turret damage gitu. Gila ngepus lagi. Golem udah menang. Makan itu udah bisa ganti posisi gua tuh. Yeah. Golem menang tuh cukup tuh. Rata semuanya. Ya udah menang. Hehehe itu YouTube. Menang easy dah gitu lah. Victory. Skill satunya awalan buat nyicil ngeslow, skill 2 juga sama ngeslow, apalagi rutinya itu paling enak tuh. Lu dapet defense, physical, magical damage tuh maniac. Dan kita lihat di sini DP dan saja paling dah gitu doang cuy. Terima kasih yang udah nonton.